Memories dalam menanti atau menemukan jodoh, banyak orang yang penasaran dengan sosok pendampingnya di hari kelak. Perkara jodoh memang merupakan hal yang misterius. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Ketika engkau menjadi diri, di saat yang sama, di tempat lain, jodohmu pun menjadi diri, sehingga nanti bertemu di saat dan cara yang paling berkah. Ada saatnya kamu memperjuangkan dan diperjuangkan oleh seseorang. Bersabarlah dan fokuslah untuk memantaskan dirimu. Yakinlah Tuhan akan hadirkan jodohmu. Memories. Di sini aku tinggal sendiri dan aku memiliki pembantu namanya Bu Fitri. Dia cantik dan manis, sudah menikah dan suaminya sebagai buruh tani. Perkenalkan, namaku Tony. Aku merantau ke Jakarta. Aku tinggal di kontrakan tak jauh dari tempatku kerja. Aku bekerja sebagai karyawan di salah satu bank. Aku juga berprofesi sebagai pelatih gym profesional. Tak heran jika badanku besar dan kekar. Bu Fitri tahu dengan keadaanku. Aku cocok dengannya karena masakannya yang enak. Apalagi kalau sedang masak kuah asam. Wah, enak sekali. Memories. Aku selalu bersikap baik kepada Bu Fitri. Bahkan aku sering menjadi pendengar yang baik baginya. Karena Bu Fitri yang sering cerita atau curhat kepadaku, jadi aku tahu banyak tentang Bu Fitri. Karena aku sangat dekat dengannya, seperti saudara sendiri. Usia Bu Fitri kurang lebih 30 tahun. Aku pernah mengajak Bu Fitri untuk olahraga di tempat gym sembari aku latihan. Banyak teman-teman yang mengira bahwa Bu Fitri pasanganku karena aku sering mengajaknya ke gym. Memories. Pernah suatu ketika aku memiliki pengalaman antara aku dan Bu Fitri yang tak bisa aku lupakan. Kenangan yang indah antara aku dan dia. Pada waktu itu di pagi hari jam 7, di saat aku sedang libur. Pagi itu Bu Fitri datang untuk bekerja di rumahku. Saat itu ada sesuatu yang kuat dari dalam diriku kepadanya. Aku mencoba untuk berpikir dan akhirnya aku paham bahwa aku benar-benar mencintainya. Dan aku harus menyatakan secepat mungkin. Aku lalu menemuinya di dapur. Aku sangat gugup untuk menyatakan perasaanku ini. Dengan tarikan nafas, aku mencoba memeluk Bu Fitri dan berbisik syahdu di telinganya. Dan aku menyatakan bahwa aku mencintainya dan ingin memiliki sepenuhnya. Memories. Bu Fitri langsung melirik ke wajahku dengan tatapan tajam. Dan kulihat Bu Fitri sangat cantik sekali pagi itu. Hingga kami berdua terjun ke alam mimpi, mengarungi bahtera cinta bersama di pagi yang cerah itu. Bu Fitri memberikan semua miliknya kepadaku. Aku menerima dengan lapang dada dan penuh keyakinan. Ini adalah pengalaman terindah antara aku dan dia. Bu Fitri memancarkan aura kecantikannya hari ini. Aku menyelesaikan dengan gagah layaknya lelaki sejati. Bu Fitri tersenyum kepadaku. Lalu aku meresponnya. Memories.
Dan itu semua tak bisa kulupakan. Lalu setelah itu, aku ingin meminangnya. Karena aku sudah betul-betul mencintainya. Sebenarnya hari ini aku ada acara mudik. Tapi demi Bu Fitri, aku tak mudik. Karena aku tahu kalau aku akan mendapatkan pengalaman baru dengannya. Mungkin aku akan menyuruh Bu Fitri tetap tinggal di sini supaya bisa masak makanan yang banyak. Makanan yang akan dihidangkan untuk teman kerjaku yang akan datang ke tempatku. Sungguh, aku sangat bahagia mengenalnya, yang sudah aku anggap seperti istriku. Memories. Lalu keesokan harinya, Bu Fitri memasak makanan kesukaanku. Sambil bersalaman, aku memberikan cincin kepadanya. Lalu aku menyatakan bahwa aku serius untuk menikahinya. Kemudian Bu Fitri memelukku dan menerimaku. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Karena aku bisa menjalin hubungan dengan Bu Fitri. Aku sangat sayang sekali padanya. Namun ada satu hal yang menjadi pengganjal dalam hubunganku dengan Bu Fitri. Dia masih berstatus sebagai istri orang. Dia sering curhat ke aku kalau sudah tidak ada kecocokan lagi dengan suaminya. Dan sudah beberapa bulan ini mereka pisah ranjang. Memories. Beberapa bulan kemudian, Bu Fitri telah resmi berpisah dengan mantan suaminya. Dan kali ini, aku sudah bebas untuk memilikinya. Singkat cerita, aku pun menikah dengan Bu Fitri. Dan sekarang aku panggil tidak pakai Bu, melainkan Fitri sayang. Acara pernikahan diadakan sangat meriah, biarpun tak terlalu banyak tamu undangan. Aku dan Fitri sungguh sangat bahagia. Malam pertama pun tiba, sungguh aku menantikan malam ini. Biarpun dulu kita sudah pernah melakukan, tapi malam ini menjadi malam yang spesial bagiku. Sungguh luar biasa sekali malam itu. 3 kali aku melakukannya dengan istriku, Fitri.